Yang penting kakak yang bikin aja. Bisa sayang. Nanti baksonya kalau kakak bikin beda. Bakso yang lain. Tolong. Bang. Oh, sorry ya. Padahal dia ngajarin dulu. Buah kesabaran. Bakso, bakso. Bakso, bakso, bakso. Bakso, bakso, bakso. Bakso, bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso berobak. Kaget kan? Berobak sih. Kamu mau beli bakso segerobak? Wah, kamu seperti istri-istri sultan-sultan. Iya dong. Istrinya Arafi. Istrinya Atta. Kan kakak bukan sultan. Kakak cuma bisa beli permangkok. Yang penting kakak yang bikin aja. Bisa sayang, nanti baksonya kalau kakak bikin beda. Bakso yang lain. Tolong. Bang. Dia masih butuh adik ya. Tuh, udah datang. Kan? Abang tukang bakso. Udah datang sih. Aduh. Ya, abang tukang bakso juga. Sesek. Lah, manggil tukang bakso yang datang lintar. Coba dulu. Nah, kalau tawarin, Mbak. Ya. Bu. Kita beli bakso. Di depan. Bu. Ayo, guys. Makan bakso. Hore. Kakak yang di sini. Nah, sini. Nah, sini cina kata si amunya. Sini. Kita mau bakso ya. Ini kita mau makan bakso. Pakai duluan. Pakai nih yang kecil dulu nih. Pakai nih. Kita makan bakso dulu. Tempat sport gua habis main tenis meja pingpong. Tenis meja pingpong. Latihan rutin sekarang kan? Ini apa? Sekarang? Putih. Levelnya kita sekarang gimana levelnya? Kakakmu di mana? Kakak di mana? Kak di sini. Kamu? Jadi sakit. Kita taruh ulang. Berarti enggak mantap. Jadi enggak bisa kalau main tenis receh-receh. Iya ya, sekarang udah beda skill kita, Bro. Udah beda level. Sorry ya. Padahal dia ngajarin dulu. Buah kesabaran kakak tapi bagus. Buah apa? Dut. Sakit enggak, tapi aduh. Ayo dibeli baksonya mangnya. Beli. Ayo, mana mang pakai saja enggak? Dia mau saya bikin mang, boleh enggak saya bikin mamang? Kurang kenceng. Kurang kenceng, enak, kesel. Aduh, gak ada kena lu. Kalau gue dibilang kekerasan lagi. Kekerasan dalam bakso sepatu. Baso. Baso. Ya di pukul 5 menit itu kan dulu pernah ini ada RCTI. Kalau lasting enggak gitu, Pak. Gimana, Pak? Bakso. TikTok dong. Bakso. Mana sih? Wah. Versi bakso kamu gimana? Ya begitu, bakso! Nggak ada cengkoknya dong. Jangan mau makan baksonya. Kalau kamu gitu. Gimana, Dedek? Bakso. Ininya apa? Bakso bulat seperti bola pingpong. Mesti bulat seperti sigeran dong. Minta bikinin, Pak. Tolong. Bini minta bikinin, Idam. Ya
itu yang dikasih. Pade, bantuin Pade, caranya Pade. Jangan. Kasih tahu aja, tunjuk aja ke tangan Abang. Apa aja. Yang benar ya, ntar dikasih garam semua lagi. Pade, pertama. Pade. Sedikit. Nah. Ih. Ya. Sedikit ya. Aja. Nih, ini. Ya, semua. Biar enak. Mau apa deh? Mau apa deh? Sini, apa? Sini, sini. Apa deh? Apa deh? Nah, apa lagi Pak De? Hah? Ini daunnya. Nih. Ya, jangan banyak-banyak orang mau jualan. Ya, sedikit cukup. Lagi. Nah. Nih. Jangan banyak ya, benar ya? Satu. Kalau orang jualan begini lama amat. Nonton yang mulai masih kecil loh, dia itu. Bapak nonton dia pas bapak masih kecil. Waktu belum banyak ini. Pas bapak masih kecil. Ini. Oh. Ini pakai apa lagi? Ini. Ini pernah kecil ternyata. Pernah lah. Pakai mie. Pakai sayur nggak? Bihun sama sayur. Bihun. Tapi dia pengen dicelupin dulu ke sana, ke air, biar nggak keras. Yang banyak. Nah kalau bihunnya nggak apa-apa yang banyak. Nah bumbunya sudah ini? Bihunnya belum. Sini, biar aja. Biar ke bos aja. Ini suka. Nah. Daripada seperti pemakai. Pak, buat saya Pak. Iya. Panas dulu. Serius, Bapak kan biasa soalnya. Iya. Gimana caranya tuh Pak? Pak Jan saya Pak, saya pengen jadi bikin usaha bakso juga Pak. Alah. Emang Pak boleh Pak? Siapa tahu laris Pak, bakso saya Pak. Iya. Tanya dong udah berapa tahun Pak? Yang bakso, apa? Tanya dong udah berapa tahun dia Pak? Berapa tahun Pak ini Pak? 85 coba. Oh, dari tahun 85. Oh, dari tahun 37 apa 37 tahun? 85 sampai sekarang. Sepeda jarang saya sudah masuk sini. Pokoknya apa dulu jualannya? Jual pikul. Oh, pikul itu ya. Sambil yang kayak daging kerak telur ya? Tahun 85, Pak. Biasa di mana aja dulu jualannya Pak? Ya sini ada. Oke. Okay. Daerah sini. Berarti Bapak penghuni sini dong. Berarti Bapak harus sowan dulu kita nih saya. Iya, Bapak tahu ini bekas siapa? Tanah kosong. Tanah kosong. Ini siapa? Ah, kayak judulnya ini saya. Ini Cinta Bayi Desta. Tanah kosong dulu. Tanah kosong. Dulu masih belum ini Pak ya, masih belum tahu. Belum ada ya. Malah. Ini mau meja ini. Pak kok bisa kuat panas gitu Pak? Panas tadi. Pak. Cara megangnya. Nanti kena itu deh. Bakso aja. Itu yang biar buat biasa siapa? Ibu atau Bapak yang bikin? Ya saya dong. Bapak sendiri? Kalau saya tuh merantau nggak pernah. Ikut enggak. Tapi yang bikin di rumah? Bakso ya saya. Bapak juga? Iya. Wah, luar biasa Bapak. Iya. Udah berapa gerobak sekarang? Ya cuma satu ini. Oh cuma satu? Cuma ganti-ganti kadang anak yang jualan? Iya. Iya. Dulu Bapak masih lajang apa? Masih lajang kan? Masih bujang dulu. Kan saya 66 kan ke Palembang juga. Ngebun kopi di sana. 66. So, sempat ke Palembang. Papa saya orang Palembang. Iya, masuk di daerah Palembang. Enggak ada kecap lagi. Kakak. Ya. Paham. Hah. Enggak apa-apa saya. Mantap tuh, ntar makin kenceng kan air radiatornya ditambah mau bakso. Pak De, makasih ya. Iya. Kita dikasih gratis loh. Iya. Iya, Pak. Iya, tapi gigi. Tapi giginya rapat. Udah ini. Dapat. Saya buangin buahnya sama. Kayak saya udah mau dibuang nih. Makasih Pak De ya. Iya. Orang dikasih gratis, Bu. Jangan terus. Pak De tadi begini. Ya Allah tadi. Kayak tadi aku salah belok deh. Oke lah, makasih yang udah nonton ya. Itu tadi pertama kali ada gerobak bakso masuk rumah kita. Akhirnya kita selevel ya sama Gilang Juragan. Bener. Ya kan Mas Gilang pernah masukin gerobak-gerobak. Oskap itu singkat dibalik. Apa? Bakso. Oskap itu bakso. Kalau bahasa Malangan itu kata-katanya dibalik deh. Jadi bakso itu oskap. Oskap. Terinspirasi. Iya, berarti kita artis level, kita pernah sama. Kita pernah
ada usaha orang yang masuk dalam rumah kita. Alhamdulillah kita sevel. Kalau yang baik-baik kita terinspirasi sama orang. Ya, jadi jatuh ya. Kita pun begitu sayang. Terus bisa memberikan inspirasi. Asal jangan apa yang sudah kita rencanakan kita bilang ke orang itu untuk bekerja sama, tiba-tiba dia ngasih merealisasikannya sama orang itu nggak baik. Oh ada begitu. Dan ya setiap manusia pasti ada yang kayak gitu. Dan satu lagi sayang, satu lagi sayang. Gini ya, menurut kak ya, kita begini, kita bertinggal begini apa adanya, justru ini kita gitu. Jangan sampai kita merubah-rubah. Kita tuh gak perlu dianggap suci sama orang lain, sayang. Gak perlu. Karena ketika kita membranding image kita kelihatan suci, tapi nanti suatu saat ketika, kita gak tahu ya, semua orang punya aib. Lalu Allah bisa kapan aja membuka aib tersebut. Maksudnya gini, ketika ekspektasi orang menganggap kita terlalu suci, ketika ternyata tidak seperti itu akan tidak seperti itu dan kita tidak bisa akan menjadi malapetaka jadinya. Akan menjadi malapetaka. Mending kita udah gini aja apa adanya. Sesuai gini, inilah kita. Kita ya udah pokoknya gini, intinya gitu. Kita Lester Rock juga udah tahu lah ya, kita kapal yang begini hanya tidak ada yang ditutup-tutupin. Ngalir aja gitu. Enggak ada apa yang ditutup-tutupin. Iya, ngalir aja. Tuh. Naik lagi. Oh, tukeran. Gak kasih mau cara turun. Berat dia di bawah. Gak berat, cuman kan ada yang nonjol di depan ganjel. Ya wis lah, gue aja udah bangga banget bisa berkenal, bisa berteman atau satu circle atau berteman lah dengan Mas Jura yang bersilaturahmi dengan Mas Gilang. Luar biasa. Ya kita sadar diri lah. Enggak, so level dia ini bahas apa sih sebenarnya saya? Random banget, bahas jadi diri sendiri. Iya, bahas jadi diri sendiri itu mah. Enggak, karena kalau kepikiran juga kan gitu. Jadi ketika kita apa mau saya kita terlalu membranding diri kita ini so. Dan enggak perlu juga kita membranding kita itu begini. Yang hal apa adanya begini lah. Orang senang sama kita, iya. Alhamdulillah. Enggak, ya biasa aja. Syukurilah udah. Tidur aja gue jarang di kasur gitu. Di mana? Ini begini di luar di teras. Di bener ya? Garasi. Bener ya? Di kap mobil. Bener. Tapi ya? Kap mobil siapa ini? Gitu loh. Jadi udah ya, makasih yang udah nonton ya. Maaf ya kalau ada kata-kata kurang, kata-kata yang salah. Karena ya begitulah. Inilah kami, Lester dengan segala kekurangan dan kelebihan dan kelemahan. Udah ya, dadah. Bye bye.